Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview 5 piece pisau sembelih. Materialnya perlawas, perlawasan. Kita tulis perlawas karena ketika ditumpukan baja-baja per daun, baja-baja limbah tersebut tidak teridentifikasi. Kalau misalkan kita tahu itu protolannya, copotannya, kedendengan dari sebuah per jeep, jeep apa, misalkan jeep Willy, jeep hardtop, Land Rover dan lain-lain sebagainya, kita tahu, maka kita tulis. Tapi karena ini tidak tahu, ya cukup dipotong, dibentuk menjadi pisau yang cukup tajam, sudah cukup. Kita tidak tahu material apa. Cuman kemarin ketika kita finishing di beda bengkel, beda orang yang bukan penemu bajanya, itu menebak, mengira, dikiranya baja D2, baja D2 atau baja modern. Karena dari percikan bunga apinya itu sangat sedikit dan bajanya keras. Beliau menebak ini D2 Pak, bukan. Baja apa ya, kok seperti baja modern, bunga apinya sedikit. Ya, ini baja perlawas. Seperti ini, kita urutkan dari pertama. Nah, untuk sarungnya ada sarung-sarung seperti ini. Kalau kata si bapaknya yang finishing, bukan kulit, ya memang bukan kulit. Saya bilang kalep, bukan kalep, katanya karton. Kok bisa? Ya tipis banget, memang nusuk sobek. Ada yang ketusuk sobek. Tipis ini katanya dia. Bukan kulit imitasi. Sintetis katanya, ya bukan. Jadi ini ada bawaannya dan kita buatkan sarung yang premium. Nah ini baru sarung kulit premium. Model selobokan, jahitannya rapi, sudah dibatik dan ada dagingnya tebal. Ada cantolan ikat pinggang yang cukup lega untuk sabuk Betawian. Ini nantinya yang akan kita pakaiin di pisau yang keren ini. Handlenya kayu kiareng, selutnya dari Kuningan. Yang ini tanpa rikaso, panjang bilahnya 20 sentian, 20,3 ya, 20 senti. Cukup kalau untuk sembelih gaya tarik murni ataupun untuk sembelihan kambing, domba, kipas, biri-biri bisa. Di pangkal terlebarnya 2,8 dan memiliki ketebalan 2 mili, menipis. Seperti ini. Dengan grafir terbaru kami seperti ini, keren. Kita tes di tisu merek Joli, tisunya Pak Mail yang semalam ketinggalan. Kita pakai Pak Mail, sengaja ditinggal. Nah ini dua layer dari pangkal set, lep, masya Allah. Ketajamannya benar-benar halus. Set, lep. Di kertas HVS, dua jari sejajar atau searah. Masya Allah. Empuk, halus, lembut. Wis, ajib banget. Oke, kita coba masukkan di sarung kulit. Kalau yang biasa ini bawaannya cukup beresiko. Nah, jadi dia posisinya memang harus di
sepatu boot, ini cantolannya sepatu boot. Kalau nyantol di ikat pinggang atau diselipkan gini sangat berbahaya. Di sepatu boot pun juga sangat berisiko karena ini kertas karton. Mending pakai sarung kulit selopuan saja. Nah, terlihat cakep, keren, premium. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua beda sendiri, nyentrik. Depan belakang pakai kuningan. Ini ya. Depan belakang pakai kuningan, ini kiareng tanpa rikaso perlawasan. Yang ini 21,6 panjang pilahnya, 21,6. Di pangkal terlebarnya 2,8. Memiliki ketebalan 2,5 mili, menipis. Dan insya Allah kesemuanya sudah tajam / tisu. Ini kalau dihentak kan ya entek, lurus, set, lep, entek. Set. Oke. Masya Allah, gurih banget. Empuk guys, ya Allah. Enak. Ini sekarang kita carikan sarung kulitnya. Oke ya. Coba yang ini dulu. Cakep banget masuk, keren, keren banget, premium. Untuk selanjutnya yang nomor 3, 3, 4, 5 ini kayaknya sama panjangnya, tapi kembali ke selera. Keras, pakai selut kuningan. Ini enak buat sembelian kayak tarik murni, dorong tarik, dorong, enak. Tarik murni khususnya enak ini. 22,5 panjang bilah, 22,5. Lebarnya 2,3 sampai 2,3 setengah. Ya. 2,3 gitu aja ya. Ketebalan 2 milian. Tebal 2 mili. Tes pakai tisu merek Jolly yang cukup lembut. Set. Masyaallah. Kesemuanya ajib, merek ajib. Bahkan di ujung saja, main di ujung. Selanjutnya kita carikan sarung kulitnya. Pak, yang ini ya. Tebal ini, guys. Wow. Dagingnya tebal sehingganya aman, dan ini kulit sapi asli. Ada cantolan ikat pinggang. Selanjutnya yang nomor 4. Mantap. Digenggaman. Ini untuk pemula. Untuk pemula yang bulat-bulat gini aman, tarik murni, enggak khawatir nyangkut. Nyangkut pada kulit tentunya. 22 cm yang ini. Lebar 2,8, tebal 2 mili. Oke, kita lanjutkan. Set. Wow. Cakep. Ketajamannya ini loh yang bikin. Perhatikan. Wush. Halus pelan, harus pelan aja, nggak usah ini, nggak usah buru-buru dari pangkal. Nanti ketahuan microchipping apa enggak, yang kurang lembut yang mana, kan gitu. Oke. Ini sarung kulitnya
baru-baru semua, baru jadi, baru beres, model flopuan yang cukup elegan, premium. Nah, cantolan dekat pinggang, jadi simple, enggak khawatir jatuh juga, beda dengan yang tadi, yang kertas karton tadi. Ini kertas karton. Kayak gini. Jadi ketusuk dia jebol. Kalau ini tebal. Ya seperti ini hasil riset. Nah, dipertebal, dikasih daging, dikasih spons atau kulit, potongan kulit, sehingganya aman, aman dan nyaman tentunya. Terus yang kelima, yang terakhir, seperti ini, sama kita ukur. Ini semuanya tanpa rekaso, materialnya sama, perlawasan yang cukup keras. Terbukti ketika di gerinda tangan itu bunga apinya tidak terlalu banyak, bunga apinya sedikit ya. Yang ini panjangnya 22,2 atau 0,3 cm. Di pangkal atau terlebarnya 2,8, ketebalan 2 mm. Hampir sama semua ya. Diingat-ingat sendiri ukurannya, diulang lagi videonya jika kurang paham. Untuk ketajaman insya Allah semuanya di slice tisu. Sudah terbukti ketajamannya, tinggal skill keberanian menyembelih dengan material, dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Kayak tarik muni tentunya lebih menguntungkan. Masya Allah, di tisu brindil, di kertas HVS masih seperti ini. Nah, itu loh buktinya. Jadi sudah bisa menjadi, dilihat saja sudah kelihatan ketajamannya di kertas itu seperti apa, bunyinya seperti apa, gerakannya itu sudah kelihatan. Premium ya untuk sarung kulitnya. Sebaiknya sarung kulit model seperti ini tidak dimasukkan di sepatu boot, tapi dicantolkan. Karena kalau dimasukkan di sepatu boot yang sudah-sudah itu, ini sarungnya ngelupas, catnya ngelupas, gesek-gesekan dengan sepatu boot. Jadi sebaiknya tetap nyantol di sini. Demikian, ada 5 piece nanti kita ini kita tulis aja biar nggak keliru. Saya kasih tanda nanti biar tidak keliru. Untuk 5 piece ini sudah kita urutkan, sudah kita detailkan semuanya. Yang berminat silahkan hubungi admin kami, nomor WA ada di layar. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.